gini. Waduh, sorry teman-teman. Nah, ini ada yang plester race plank. Nah, ini agak susah teman-teman, soalnya ini cor sih. Cor ya, susah keringnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Halo dulur. Waduh, gimana ini dulur? Siang-siang malah hujan ini. Ini kita mau rencana mau plester samping malah hujan. Turun hujan. Dan terpaksa dipending dulu dulur. Nah, seperti ini kita kalau kehujanan ya juga tidak bisa kerja, Dok. Soalnya kita kan kerjanya plester samping, teman-teman. Jadi ya terpaksa kita tinggal ngopi dulu sambil menunggu hujannya tuh meret ya. Oke teman-teman, kita lihat-lihat hasilnya tadi teman-teman. Oke teman-teman, nah ini tadi ada yang masang bata seperti ini teman-teman. Nah, ini pasang bata seperti ini dan saya lagi ngerjakan plesteran samping itu teman-teman. Rencana mau naik ke atas tadi malah turun hujan. Nah, ini terpaksa saya tutupin dulu pakai plastik teman-teman. Nah, begini. Waduh, sorry teman-teman. Nah, ini ada yang plester race plank. Nah, ini agak susah teman-teman, soalnya ini cor sih. Cor ya, susah keringnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Oke, kita turun lagi teman-teman. Nah, beginilah kerjaannya di sini. Ini sudah mulai membuat andang untuk plester yang sebelah sini. Nah, sudah mulai membuat andang. Oke, kita turun lagi teman-teman. Undang. Jangan lupa kalau mau menghubungin beliau, mau minta servis-servis, silahkan hubungi kontak di bawah deskripsi. Nah, untuk tarifnya sangat murah sekali. Kualitas jangan diremehkan. Ini karena tukang kondang dulur-dulur. Bukan tukang ngebal apa. Kalau ini ya, kena abal-abal ini. Sosial mau perempuan cantik-cantik. Duh, wah. Malah ambil perempuan terus. Wah, ini kena gila malah ngajakin tidur sambil di dekatnya orang kerja teman-teman. Gimana apa nggak sakit kayak gitu. Nah, wah seperti ini keadaan proyek di sini teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe terus biar bisa mengikuti video-video menarik lainnya, tentunya masih seputar bangunan. Oke, mantap. Uhuy.